EDM itu sebenarnya adalah, ya kita tahu lah dari singkatannya aja tuh electronic dance music. Jadi itu adalah bukan satu genre, tapi banyak sekali genre elektronik yang ada di dalam itu. Contoh, ada house. Ini waktu itu gue pertama kali gitu gue terinspire nge-DJ itu sama DJ Anton dari Future 10 di Jakarta. Dia adalah salah satu DJ Indonesia yang pertama kali bawa dance in house music dari SF ke Jakarta. Terus berkembang lagi sampai ke sini, electronic dance music itu, EDM itu masuk lagi ke eranya banyak. Zaman dulu juga ada namanya trance. Terus masuk lagi, apalagi genrenya? Banyak banget ya? Banyak banget sih. Ada drum and bass, terus juga ada apalagi Van? Electro. Electro, ya electro itu sendiri. Jadi sebenarnya EDM itu adalah gabungan dari beberapa genre yang basicnya adalah elektronik. Yang dimaksud elektronik adalah pembuatan musiknya itu di dalam software dan hardware yang soundnya itu kayak distorsi elektro gitu. Apa perbedaannya mashup, bootleg, dan remix? Mashup itu namanya juga mashup, itu kayak nyampur. Jadi kayak misalnya gini deh, mau gabungin lagu Pitbull, ya kan? Terus tiba-tiba lu di tengahnya lu pengen masukin lagunya misalnya Beyonce gitu. Nah, mashup itu ketika kalau gue sering melakukannya live mainnya gitu, ketika Pitbull dan Beyonce itu mempunyai kunci yang sama. Misalnya Pitbull main di kunci C, Beyonce juga main di kunci yang sama. Terus BPM-nya sama. Misalnya mereka main di 125. Gitu. Jadi lu bisa tiba-tiba masukin Pitbull dulu nih nge-rap nih. Pas begitu ref-nya Pitbull, langsung lu ganti tek ke Beyonce. Ini remix-nya siapa ya? Orang biasanya kayak gitu. Padahal itu bukan remix, itu mashup. Kalau bootleg sendiri itu sebenarnya remix tapi unofficial, enggak resmi. Enggak resmi gitu. Jadi namanya bootleg, dan kalau remix sendiri itu official. Contoh. Kita kalau kita berdua nih suka banget, maksudnya salah satu band yang sangat kita gemari adalah Coldplay. Kalau kita mau nge-remix dia, itu ribet. Remix itu kita harus minta izin dulu sama labelnya. Disetujui nggak sama si Coldplay-nya? Jadi ada prosedur gitu, legal, benar. Hukum, dan itu boleh dijual. Akhirnya contoh kayak Z itu ngeremix Root and Magic ya. Yeah. Nah kalau bootleg itu terserah kita, tapi nggak boleh dijual. Jadi kalau misalnya mereka biasanya nih kalau di dunia mau nuntut gitu, kok lu tiba-tiba ngeremix lagu gue? Nggak, gue nggak ngeremix, gue bootleg kok. Orang nggak gue jual. I'm not making money from you kok. Ngerti nggak lo?